Halo semua, balik lagi di channelku Yusri Agustiar. Gimana kabar kalian? Aku doain semoga kalian selalu diberi kesehatan. Amin. Udah lama kali ya aku nggak bikin lagi video, proyekan lagi buat Ciparo. Padahal aku udah ganti lagi mesinnya. Maksudnya nge-up lagi. Terus juga sekarang udah pasang apa tuh yang di depan tuh? Radiator GSX ya. Jadi yang di samping aku pindahin ke depan karena yang di samping aku waktu itu pernah overheat, makanya aku upgrade lagi ke yang lebih besar. Oke, tapi bukan itu sih yang aku mau bahas sekarang atau bikin proyekan sekarang, tapi tara, aku mau pasang part skinning karbon lagi buat si Paro. Ini motif forget ya, ini aku buat sendiri. Untuk video tutorialnya hampir samalah sama video yang aku sebelumnya. Soalnya agak lama juga sih ini proyekan gabut, jadi gak bikin cepet, cuma nyantai-nyantai. Lagian aku juga sibuk kerja kan, buat makan, buat hidup sendiri. Terus apa lagi ya? Ya aku cuma ini keongan yang headlight. Ini udah lama sih aku buatnya. Jadi sebelum yang ini, dua ini aku udah pernah buat yang ini. Ini keongannya kurang lebih seperti ini. Ya biasa sih, tapi kalau kena matahari tuh mana ya, tuh motif-motif apa ya, abstraknya itu abstrak mahal kalau kata orang. Terus juga ini nih tutup filter airblade yang katanya kemarin-kemarin tuh aku lihat komen-komen suruh pasang filter airblade ya, tuh aku udah pasang. Terus ini koper knalpot karena yang kemarin yang ini tuh buluk, banyak codet-codet bekas kaki lah. Cuma ini juga gak rapi sih. Ya maklum lah, buat sendiri gitu, bukan buat orang. Terus juga bahannya sisa. Tapi kalau kena matahari sih cakep-cakep aja kan. Nah, terus juga apa ya, ini tutup bensin. Ini buat hadiah buat temen sih, tapi aku mau coba buat pasang dulu lah buat si dia. Oh ya, mohon maaf juga nih kalau jarang-jarang upload YouTube, karena ya tahu sendiri lah ya, YouTube aku kan belum monet juga, capek gitu kalau bikin-bikin video terus. Juga aku juga sibuk kan, tapi ya kalau sempet-sempet aku bakal videoin lah. Untuk review masih belum lah, nanti aja. Masih pengen-pengen ya pasang-pasang something-something lah. Terus juga follow juga ya Instagramnya si Paro nih, di @paro aja, sama TikToknya Yusri Agustiar apa Paro aja ya. Ya nanti aku tulis aja di video. Bentar, kita lihat dulu nih. Ya masih sama sih seperti yang dulu, cuma aku modif-modif dalamannya biar makin enak lagi. Lampu juga masih pakai daymaker. Terus juga ini thank you buat anak-anak Parbu Bandung nih, dikasih. Terus juga anak-anak Partek Enthusiast. Waktu itu aku pernah ketemu lah sama anak-anak Partek juga. Ya kali-kali kan ngopi bareng itu enak gitu, jangan solo terus kan. Separuh biasanya solo sih. Terus ini nih tutup tuh udah aku pasang filter airblade. Aduh kalau warna merah, cuma ini ada codet ya. Oh iya, yang waktu dulu pernah pengen ngekrumin ternyata hasilnya jelek. Keratan. Gak apa-apa lah, nanti aja kalau ada duit beli lagi yang emang benar-benar ku. Terus ini radiator GSX, kipas GSX sama EWP. Dulu pernah coba beli EWP nih yang merek sebelah, mati belum juga 1 bulan. Tapi sekarang aku pakai SPS ini, alhamdulillah masih lancar. Terus juga pompa airnya lumayan gede. Ini aku coba ngeripen pakai Sapporo nih, kali-kalian pakai pilokan gitu. Tapi bagus bro, ini warna apa ya, UL Grey Black kalau nggak salah, cakep bro. Jadi kalau malam sih emang gelap, tapi kalau kena matahari jadi agak semu biru gitu, bagus sih. Proyekan apa ya, sekarang sih gitu aja, nggak ada yang wow juga ya, cukup lah. Terus juga body aku udah beli warna hitam, tapi nggak tahu pasangnya kapan. Berstripping aku pingin ala-ala OM gitu. Peleknya juga aku mungkin ganti ke jari-jari lah,
kayak ya OEM-nya Thailand, cuma ya bukan kayak orinya banget, mirip-mirip lah. Tapi skip, kita langsung pasang. Oh iya, untuk bautnya ini aku pakai stainless 2 kunci ya, biar serasi sama beberapa part yang aku udah pasang stainless 2 kunci. Ini harganya paling sekitaran 5.000 ya, sekitaran segitulah. Terus juga ini spiral buat keongan, bentuknya kayak gini ya, kayak payung. Ini paling 10.000 lah satunya. Kalau titanium terlalu mahal cu, ini motor tua tapi gak mau kalah sih sama yang muda. Untuk spek mesin mah ya nanti aja, kalau misalkan aku udah enak gitu lihat looknya si Faro gitu, kita review seluruh. Oke, kita langsung pasang. Tada, kita pasang. Oke, ini udah aku pasang dan aku taruh di luar biar nggak terlalu gelap ya, kalau di dalam kan terlalu gelap gitu. Terus juga di luar ini mau hujan, mau maghrib lagi. Oke, lanjut aja kita lihat hasilnya. Tada, gimana, cakep kan. Aduh, ini apa lagi bahas. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Setelah pemasangannya ya lumayan agak ribet sih, soalnya ada yang nggak masuk. Yang mana sih, apa yang ini apa yang ini, lubangnya itu aku salah ngebor kali ya, tapi nggak apa-apa, udah aku akalin jadi udah masuk semuanya. Dan ini untuk bagian cover knalpot. Tada, anjay, mantap. Terus juga ini nih, ini buat temen. Jadi kurang lebihnya segitu aja. BTW sorry kalau berisik, soalnya kan lagi di luar ya. Untuk review-review mungkin nanti aja ya, palingan kalau udah looknya udah dapet semua. Jadi segitu aja videonya,
buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa buat follow Instagram si Paro dan juga TikToknya. Oke, see you, bye bye.